saya tidak mau kalian terjebak pada jenis-jenis penyakit apa aja sih ya. Tapi saya mau kalian sudah mengerti tentang apa sih permasalahannya. Karena sebenarnya apa yang diajarkan hari ini sudah didapatkan berkali-kali-kali ya. Di blok 4 sudah pasti semua dapat. Nanti di blok yang blok 8 juga ada, blok 13 juga ada. Ya, di blok 16 juga beberapa ada blok 15 kemungkinan ada nah, jadi tetap ujiannya yang salah ya tetap soalnya juga berupa soal-soal penyakit tapi seenggaknya kita fokusnya ke permasalahannya bukan ke penyakitnya penyakitnya nanti itu tugas kalian untuk mencari sendiri ya tinggal baca-baca lagi kok tinggal baca-baca lagi dan bahannya juga pasti nggak banyak kok kalau masalah parasit pada usia lanjut nggak terlalu banyak. Jadi inilah yang harus kalian ketahui. Jadi hari ini paling nggak nggak sampai satu jam sih sebenarnya, ya, nggak sampai satu jam kuliahnya karena memang sedikit. Yang pertama yang akan dibahas yaitu masalah apa sih infeksi parasitik ini pada usia lanjut lalu faktor-faktor usia -faktor infeksi pada usia lanjut lalu jenis-jenisnya jenis-jenisnya ini lebih ke arah umum aja dulu nanti tugas kalian untuk mencari sendiri soalnya udah pasti yakin kalian udah bosan sudah tahu ya minimal bosan dulu ya kalau tahu saya nggak yakin sih tapi sebenarnya udah bosan ya kayak dermatofita, lah kayak entamuba histolitika seperti itu jadi tahu namanya, udah bosan, eh, tapi teori belum tahu sih pasti. Bukan nggak tahu, lupa lagi nggak masalah. Lalu ada, eh, kan biasanya kita kan ada keterbaruan ya, ada keterbaruan. Jadi nanti saya mau coba eh, tentang anti eh, inflammaging Sebenarnya ini bukan yang baru sih, udah lama juga tetapi beberapa tahun ini meningkat lagi karena khususnya memang kalau kita bicara tentang parasitik pasti kita belajar bukan hanya dari ruginya saja tapi kita juga mencoba mencari keuntungan dari ke infeksi ya dari infeksi parasitik tersebut. Nah, ini sebenarnya ini adalah rangkuman dari konsep-konsep yang tadi kita akan belajar. Jadi nanti akhirnya kalian akan mengetahui eh, permasalahan pada eh, infeksi parasitik pada usia lanjut, lalu juga tahu dan paham faktor-faktor risikonya dan juga memahami, memahami infeksi parasitik pada usia lah. Bagaimana yang tadi yang anti-bleeding, sementara itu kalian nice to know dulu saja, ya, karena juga masih dalam perjalanan riset. ini kita seperti biasa kalau kita mulai mungkin kita harus tahu juga sejarahnya. Mungkin yang paling tua adalah Ayurveda ini sekitar berapa ya saya juga nggak 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 hafal. Yang pasti di situ ada kalau tidak salah ada enam cabang, enam cabang dari Ayurveda. Salah satu cabangnya adalah Rasayana, yaitu mempelajari mempelajari sebenarnya bukan bukan mempelajari tentang geriatri, tetapi mempelajari bagaimana manusia tetap awet muda, ya dan juga akhirnya dihubungkan dengan bagaimana sih pengobatan pada penyakit penyakit pada orang yang berusia lanjut. Ini zaman dulu pasti otomatis herbal semua. Lalu juga Aristoteles juga sempat mau menyinggung tentang masalah Penyakit pada orang tua. Bagaimana orang-orang tua itu dapat hidup lebih lama. Bukan hidup lama ya, mungkin hidupnya lebih lama. Tidak hanya hidup lebih lama, tapi juga dia bahagia. Lalu juga tidak tergantung kepada orang lain. Dan tentu saja kalau dia mau bahagia, pasti seharusnya tidak sakit. Lalu ini yang kita kenal juga dengan Ibnu Sina. Kalian ini satu-satu, mungkin favorit saya ya. Avicenna ini, ini zaman zamannya pinjamannya Ottoman kalau nggak salah awal-awal pokoknya ini salah satu eh, istilahnya ilmu kedokteran berkembang salah satunya adalah dari Ibnu Sina. Ini asalnya jadi di Kazakhstan kalau nggak salah ya. Lalu juga kalau yang ma yang sebelumnya itu adalah ya cuma sekedar tulis menulis saja. Hanya kitab-kitab yang mungkin belum ada dasar risetnya. Nah, satu saat di tahun 1849 George Day itu mempublikasikan salah satu tulisannya yang pertama kali ini pertama kenapa tercatat dalam sejarah karena dia pertama kali yang mulai benar-benar mengumpulkan tulisan tentang penyakit-penyakit pada orang tua. Akhirnya Ignat Leonesser ini juga disebut bapak geriatri karena Uh, Nasir ini menghendaki bahwa seharusnya ilmu geriatrik, geriatrik sendiri itu berasal dari kata Yunani, ya, memiliki suatu sifat, uh, maksudnya suatu cabang sendiri di dalam bidang kedokteran, ya, bukan hanya bedah, lalu juga penyakit dalam, tapi juga ada gerontologi atau geriatrik. Nah, kalau yang satu lagi terakhir ini, Mario Warren, ini memiliki lebih luas lagi yaitu kalau ini sebutnya adalah ibu geriatri. Kalau tadi bapak geriatri, ini ibu geriatri. Dia menggagas konsep bagaimana rehabilitasi pada orang-orang yang memiliki masalah pada geriatri. Lalu juga mencoba memasuk, mem, meng, istilahnya mengusulkan bagaimana sih supaya geriatri Pasien-pasien tersebut, atau orang-orang lanjut usia, memiliki kemampuan untuk mandiri di tempat umum. Nah, jadi, sekarang kita lihat bahwa jalan harus ada landai, bukan saja bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik, tapi juga untuk bagi orang yang sudah lanjut usia. Nah, ini permasalahannya: permasalahan pada lanjut usia, salah satunya adalah kelompok lansia ini atau usila sebenarnya saya juga kurang tahu mana yang tepatnya usila atau lansia sebenarnya sama-sama dipakai mungkin sekarang lebih banyak yang usila yaitu lebih banyak lansia dibandingkan dengan bayi yang baru lahir kalau secara keseluruhan otomatis memang lansia tidak menonjol tetapi dibandingkan per kelompok umur misalnya umur yang baru lahir neonatus atau umur balita atau dewasa muda atau dewasa ternyata lansia ini sangat berkembang kelompok umur tersebut sangat berkembang. Ya, kita semua tahu ya bahwa negara-negara Jepang sekarang justru bermasalah dengan piramida penduduk yang justru terbalik. Kalau dulu kalau kita lihat piramida adalah bayi lebih banyak dibandingkan dengan balita balita lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak uh, anak-anak lebih banyak dibandingkan dengan dewasa muda dewasa muda dibandingkan dewasa apalagi dengan orang tua itu karena memang bayinya gampang lahir tapi cara mengurusnya penyakit-penyakitnya yang kita tidak ketahui dapat membuat akhirnya si anak atau si balita atau si remaja tersebut tidak mampu bertahan ya karena penyakit-penyakit yang waktu itu belum ada obatnya sehingga otomatis kelompok yang bawah lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang umur di atasnya. Tetapi berkembangnya pengetahuan itu membuat manusia mampu bertahan hidup lebih lama. Itu yang pertama. Tetapi kalau dia hanya mampu bertahan hidup, sebenarnya piramidanya tidak akan terbalik. Permasalahannya juga adalah ekonomi sama sosial ya kita tahu ya Jepang juga anaknya nggak mau banyak banyak paling hanya satu dua bahkan banyak yang sudah berkomitmen tidak memiliki anak otomatis jumlah lansia akan lebih banyak karena jumlah regenerasinya itu menurun ya jumlah reproduksinya eh, menurun. Ini yang dialami sama di negara-negara Eropa. Sekarang negara Eropa juga mulai kebalik. Males punya anak. Begitu juga di Amerika ya. Males punya anak. Karena lebih konsen sama karirnya. Atau memang nggak repot. Itu permasalahannya. Awal sih memang akhirnya enak ya. E, kayaknya ini bakal pertemuan -um penduduk -um nih nggak bakal banyak. tetapi suatu saat ini akan menjadi bumerang. Karena Negara akan sibuk untuk mengurusi pasien-pasien yang usia lanjut, yang kalau kita bilang mohon maaf, ya menjadi kurang produktif. Nah itu permasalahannya. Indonesia juga ternyata sama. Di tahun 2045 ternyata seperlima dari penduduk Indonesia adalah lansia. Seperlima, bayangin lansia berarti di atas 60 seperlima berarti lebih banyak daripada kelompok-kelompok umur di bawahnya. Bukan secara total tapi per kelompok. Misalnya lebih banyak yang balita. Ya, atau yang baru lahir. Ini buktinya, nah ini adalah dari BPS. Kok kita lihat di tahun 71 baik naik, ya. Bukan naik, masih tinggi. Sementara di lansia sedikit karena memang kalau kok kita Tahu sejarah pun di zaman dulu kemungkinan orang hidup itu hanya umumnya sampai 40 sudah bagus. Ya, 40 itu biasanya orang sudah besar kesakitan, biasanya 40-an itu sudah meninggal. Jadi enggak jarang orang hanya hidup sekitar 30 sampai 40 tahun. Kalau yang lebih dari 60 tahun itu udah hebat banget. Kecuali memang ya ada enggak satu dua tapi banyak tapi sehingga secara total di zaman dulu itu memang eh, ang, eh apa ya, umur kematian itu lebih lebih rendah dibandingkan sekarang. Umur kematian maksudnya bukan rendahnya adalah umur 40 sudah meninggal. Ini sempat terjadi di Afrika juga baru-baru ini di beberapa dekade terakhir karena serangan pandemi AIDS ya. Jadi orang 25 tahun sudah kena AIDS, 30 sudah meninggal karena karena kesehatannya sudah mulai membaik ya otomatis di tahun 45 dia akan berubah dia akan berubah terbalik karena turning point-nya pun di sini nih tahun 2015 sekarang lebih banyak orang yang pakai mengerti nggak ada lagi kata-kata banyak anak banyak rezeki banyak anak sekarang banyak pengeluaran akhirnya tekor ya. Akibatnya, orang juga malas punya anak Lalu, karena kita juga semakin baik, pelayanan kesehatannya otomatis, orang lansia memiliki harapan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini pak, permasalahan infeksi, permasalahan infeksi pada kelompok lanjut usia. Kita lihat yang inilah tadi, ya, inilah ini hanya pengulangan, lalu mengapa sih menjadi masalah? infeksi doang. Kita lihat yang saya mau tekankan adalah bahwa sama seperti anak, kalian mungkin sudah pernah dengar ya. Kalau sekarang kan nggak ada ilmu apa namanya pelajaran mata kuliah ilmu kesehatan anak pasti kecampur-campur. Intinya di anak itu adalah kita menghadapi pasien anak bukanlah pasien dewasa dalam tubuh kecil. Artinya kita nggak nggak boleh sembarangan dengan kata lain anak kecil itu memiliki proses fisiologi yang berbeda dengan dewasa nah begitu juga dengan sebenarnya orang tua orang tua pun kita tidak boleh anggap dia adalah orang dewasa dalam tubuh yang rentak atau sudah usur atau sudah lemah beda karena cara penanganannya beda nanti pada uh, usia lanjut infeksi akan lebih sering sudah pasti ya, infeksi lebih sering dan lebih parah karena memang imunnya pun sudah turun. Nanti kita lihat bagaimana imunnya mengalami perubahan. Lalu yang penting adalah gejala klinisnya. Jangan pikir cuma bayar bayi doang. Bayi ini kalau sepsis dia nggak panas. Karena kadang, kadang hipotermi malah. Kadang kadang hipotermi. Kadang kadang cuma panasnya sedikit. Kalau udah sakit sudah parah. Kalau kita sakitnya sakit flu berat aja panasnya udah tinggi. Panas tinggi tapi pada anak kecil enggak. Begitu juga pada orang lanjut usia. Misalnya kita kena diare karena infeksi. Kita panas badannya. Pada orang tua, belum tentu dia panas. Karena berbeda-beda. Pengaturannya, regulasinya sudah berbeda. Lalu juga karena banyak faktor seperti komorbidnya ya ini ada hubungannya dengan yang ini akibatnya adalah lama rawat inap pasien tersebut di rumah sakit lebih lama. Otomatis kalau rawat inapnya lebih lama, maka risiko untuk terkena penyakit infeksi akibat rumah sakit, kalau dulu namanya komensal, sekarang juga komensal masih dipakai, cuma orang sudah mulai pakai pakai istilah lain. Jadi semakin lama dia di rumah sakit, maka dia akan semakin rentan untuk terkena penyakit yang lebih parah. Jadi kalau bisa jangan lama-lama di rumah sakit dirawat siapapun juga sebenarnya. Ya, karena resiko terkena penyakit komensal itu tinggi sekali. Lalu juga banyak komorbit. komorbid. Misalkan, wah ini penyakitnya sudah parah nih. Otomatis harus dikasih steroid. Tetapi permasalahannya komorbidnya adalah pasiennya sakit gula, sakit hipertensi. Dikasih steroid, dia akan semakin tinggi. Lalu juga otomatis karena kasih steroid gulanya akan semakin tinggi itu permasalahannya lalu juga ada risiko tambahan nah ini sama ke tadi jadi nggak cuma di rumah sakit tapi di rumah sendiri pun meningkatkan risiko karena karena ke, pasti di rumah juga pasti kekurangan tenaga kesehatan profesionalisme profesionalis maksudnya jadi misalnya kita punya kerabat atau kakek nenek ya lah, darat di rumah aja deh di rumah sakit kita ngeri ini misalnya kakek nenek kita stroke ya udahlah di rumah aja sampai di rumah para sibuk semua cucunya masih kecil anak-anaknya sibuk cari uang asisten rumah tangganya juga cuma kasih makan doang akibatnya apa pasiennya tidak di miring kanan miring kiri jadi hanya terbaring saja akibatnya yang terjadi adalah dekubitus lalu juga karena tidak udah jemur lah tiap pagi. Siapa yang mau ngejemur? Akibatnya pasiennya bisa kena pneumonia. Ya. Udah, yang anaknya perginya pagi. Anak-anak cucunya juga sekolah, masih kecil lagi. Pasti rumah tangganya enggak sigap. Akhirnya cuma lap-lap aja lah. Lap-lap, misalnya dia enggak perawat khusus ya. Cuma dilap-lap aja, enggak bersih, akibatnya masalah kulit. Ya. Jadi banyak masalahnya pada lansia ini. Ini juga sama ya kayak tadi ya. Misalkan karena tanda dan gejalanya, ini tanda gejalanya beda. Kadang kalau udah stroke gimana dia ngomong ngomong ngasih tahu sakit ini ngomong aja sudah susah lalu juga tanda juga nggak jelas sak ini kenyataan contohnya adalah Uh, tantenya istri saya, ya, tantenya istri saya itu contoh nyata yang kadang, -kadang saya pun kadang, -kadang agak ngeri uh, kalau saya ceritakan lagi. Jadi so, sempat jatuh, umumnya itu sudah demensia berat, sempat jatuh di WC, lalu kayaknya nggak apa-apa, masih bisa jalan walaupun terseok-seok ya, Pakai tongkat, pelah benar. Yang jaga hanya kakaknya istri saya sendiri. Itu pun sibuk, kerja juga. Jadi di rumah, diri teriak kanan. Tapi setiap jalan, sejak jatuh itu teriak. Setiap jalan teriak. Mau tidur, teriak. Nggak bisa ngomong, karena sudah tidak ingat apa-apa. Kakaknya, cucunya sendiri, semua dipanggil nyai. Orang zaman dulu manggilnya nyai ternyata ini pas udah saya lupa mungkin saya ada kali bulanan ya kok jalannya makin nggak enak akhirnya pas di pas di uh, ronsen bonggol, bonggolnya itu sudah patah sudah hancur ya ternyata saat patah eh, saat jatuh waktu terakhir beberapa bulan lalu itu patah tapi tidak tidak tidak, tidak bicara hanya teriak kita pikir oh ini bekas memarnya dulu bekas jatuhnya atau oh ini hanya rematiknya saja ya tapi ternyata itu patah dan itu pasti sakit banget ya pasti sangat kalau kantornya patah itu pasti sakit banget nah. lalu juga misalnya lagi penyakit dasarnya penyakit dasarnya misalkan ternyata dia CA ternyata dia CA pasti oh jangan kasih ini nanti CA-nya akan makin parah ini nah itu Butuh pertimbangan tersendiri. Lalu perbuatan psikologi juga sudah tidak ingat apa-apa. Bahkan dengan dirinya pun sudah tidak tidak apa ya istilahnya tidak kompak ya kalau saya bilang sih ya. Atau sedang ada penguatan lain. Misalnya tadi saya tadi lalu dikasih eh, kemoterapi. Anemia, anemia mau kita kasih zat besi juga percuma akan makin mual. Lalu banyak-banyaklah komorbidnya. Ini jadi ini saling benar-benar saling ke seperti rantai, ya seperti rantai semuanya. Nah ini sebenarnya ini kita apapun penyakitnya akan kembali ke belum ini. Ya. Ini salah satu teori yang memang harusnya dipakai di mana saja, mau pengajaran apa saja, untuk praktek apa saja, memang intinya seperti ini. Ini kalian sudah tahu, saya hanya wajib untuk memberitahu saja ya, untuk mengingatkan kembali bahwa yang untuk menjadi sehat dia harus lingkungannya baik, tidak ada masalah genetik, pelayanan kesehatan yang adekuat, perilakunya pun harus sesuai. Maksudnya ya dijaga lah. Kalau dia sudah memang tidak bisa menjaga diri sendiri, orang lain harus menjaga. Kalau lingkungannya, wah lingkungannya rumahnya gedung, tidak ada penyakit turunan. Karena dia orang kaya, apapun bisa panggil dokter. Kalau dia sakit berat, ke rumah sakit hebat. Tetapi di rumah tidak ada yang jaga. Bagaimana perilakunya pasti sudah tidak, uh, tidak memungkinkan untuk menjaga diri sendiri. Yang ada hanya asisten rumah tangga yang tidak mengerti kayak tadi. Sama saja bohong. Ayo nah, kita mau komprehensif. Semua kita mau ke delapan delapannya harus kita perhatikan secara fisik. Orang tua pasti kita sudah tahu semua akan berkurang. Mungkin kalian pernah dengar pilkoin, ya? Pilkoin dulu, drummer juga vokalis. Sekarang sudah jadi lansia, dia mau bikin konser untuk perpisahan karena dia sendiri sudah bilang, "Saya tidak bisa nyanyi lagi, tidak bisa main drum lagi." Kayaknya bagaimana ya, kalau kita lihat dulu dia dia gagah dia loncat loncat sini kalau main drum ya. jadi harus semuanya kita pikirkan bagaimana sih supaya kita secara komprehensif. lalu juga secara fungsi juga tidak pasti sudah berkurang ya. misalnya stroke bagaimana mau pakai baju sendiri stroke di kanan dia hanya bisa pakai tangan kiri secara sosial juga sama ya. ini sering saya dulu kalau ada orang orang tua ya mungkin bercanda ya bukannya nanti saya tidak ingat saya nanti kalau tua bagaimana, tapi saya juga intinya saya juga ingin kita semuanya bisa menertawakan saat kita tua sendiri ya. Wah kesepian ya teman-temannya udah nggak ada. Nah, iyalah misalnya umur 90, teman-temannya udah emang ada udah pada meninggal. Mungkin aja nanti saya juga begitu atau sebaliknya saya meninggalkan teman-teman saya. Nah, ini harus kita terima. Lalu juga lingkungannya tadi kita sudah berulang-ulang ya kognitifnya juga pasti akan berkurang karena sudah demensia, demensia berat, demensia ringan. Kayak bapak saya juga sudah demensia. Lalu juga afeknya bagaimana mut mutan. Mungkin kalian sudah sempat belajar sebelumnya ya. Orang tua itu kan kadang, kadang merasa tidak dihargai, merasa sudah tidak produktif. Itu akan mempengaruhi mood. Anggaplah semuanya masih bagus, tapi moodnya pun akan berkurang. Contohnya pada orang yang baru pensiun, misalnya pensiunnya di umur 65. Udah, dia akan seperti uh, post power syndrome yang tadinya megang perusahaan atau megang jabatan tiba-tiba pensiun di rumah seakan-akan ya udah Bapak duduk aja situ tiduran aja kan sudah tua. Ya, sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah olahraga aja, main sama cucu, seakan-akan tidak berguna. Tadi simptom juga udah kita lihat dan nutrisi juga sama. Mau dikasih apapun yang baik, namanya sudah berumur, otomatis akan berkurang juga segala fungsi dari organnya. Ya. Oh, udah kasih aja daging-dagingan, toh kita mampu ini beli, dia dikasih daging, obesitas. Kalau dia masih muda di bawah 40, olahraga dikasih daging, bagus badannya, Kalau udah tua, model olahraga akan berkurang karena metabolisme pun akan lebih lambat jadi tidak cepat di metabolik. Akibatnya dia akan terjadi obesitas. Nah, ini permasalahannya supaya kita waspada. Ini sudah ya, bayangin bisa menjadi 20% di antara kelompok usia. Mungkin balita mungkin 16%, ya. Makin lama makin uh, pokoknya tidak ada yang melebihi 20%. Sementara lansia sudah mencapai 20%. Lalu juga ini terutama di luar negeri sih ya kalau di sini kita masih masih adat timuran itu biasanya kita saling menjaga ya kalau mungkin dia ada siapapun juga misalnya saya lupa sih misalnya mohon maaf kalau salah ya misalnya di yang orang Batak nah itu akan menjaga pasti bapaknya ikut kalau di mungkin di orang Tionghoa mungkin anak yang paling kecil yang akan menjaga ya contohnya saya saya paling kecil tapi saya tidak jaga itu permasalahan juga akhirnya tinggal sendiri walaupun rumahnya dekat dekat dengan kakak yang tertua justru hanya beda beberapa rumah. Tapi intinya banyak masih yang benar-benar sendiri. Contohnya di Amerika itu, itu sangat bermasalah karena mereka umur 17 dianggap sudah dewasa. Mereka biasanya akan 17 18 ya, sorry 18 biasanya. Akan keluar rumah. Jadi mereka malu kalau dibilang umur 20 tinggal masih sama ibu. Mereka sangat malu. Malu. Kecuali mereka bilang saya mau jaga orang tua. Nah, banyak kan mereka akan keluar dan otomatis menjaga anak keluarganya sendiri, orang tuanya akan ditinggal sendiri. Nah, ini yang paling sering sebenarnya nih. Infeksinya apa sih? Pneumonia, meningitis, endokarditis bla 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 bla, ya. Banyak banget. Nah, masalahnya sebenarnya penyakit ini tidak terlalu yang misalnya wah orang muda kena pneumonia, contohnya lah kayak COVID pneumonia, ya kemudian bakal sembuh, bahkan banyak yang meninggal juga ya kalau COVID misalnya. Tapi yang yang rendah rendah lah pneumonia misalnya karena infeksi infeksi pneumonia itu sebenarnya langsung, aduh kok batuk batuk terus lah. Orang keluarganya nggak 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 ini nggak peduli atau kalian sendirilah anak kos kok batuk batuk terus ya sesak nafas ya minimal kalian diantar atau kalian sendiri ah gue coba sendiri ah ke rumah sakit ya terus lu di diagnosis. langsung diterapi orang tua karena udah repot ya udahlah itu tadi nenek batuk terus tuh oh udah nanti dibeliin itu deh dibeliin obat batuk dulu deh ya panas nggak enggak karena tadi kita lihat bahwa memang tandanya yang tidak khas panas nggak panas sih tapi nggak tertinggi sih batuk-batuk nah, terus tuh nenek ya udah deh sekarang baru hari Selasa ya udah deh nanti ya hari Sabtu itu kan libur tuh baru kalau belum sembuh kita kita lobat ke dokter nah seperti itu ya jadi diagnosis dan terapi dirinya akan terlambat nah, kalau kita cegah sebenarnya risikonya sama aja dengan golongan usia lain nggak terlalu masalah nah ini juga nih terakhir yang penting kita juga harus berkaca bahwa kita nanti kalian jadi dokter pasti kalian akan ketemu dengan orang lansia bukan dari pasien tapi keluarga sendiri nah itu udah harus waspada ya jangan karena selama ini memang geriatri terlalu uh, masih tertinggal ya masih tertinggal ah udah Pak, memang itu penyakitnya nah itu terlalu murah nah ini kita harapkan kita jangan sampai di sini nih. Jangan sampai di sini. Walaupun ini termasuk dari five level of prevention dari level and class, ya, Memang ini semuanya kita pelajari ini udah harus apal ya kalian ya. Udah harus apal. Ya kita harapkan jangan sampai di sini. Misalkan pertama kali yang penting adalah justru di sini nih, Ini adalah tugasnya dari bagian kesehatan masyarakat. Dan kita pun termasuk di dalamnya, nggak cuma bagian IKM, kita pun semuanya iya termasuk. Kita harus mempromosikan kesehatan. Bagaimana sih supaya orang tidak terkena penyakit? Spesifik protection kalau sekarang mungkin yang terkenal adalah vaksin. Kalau tanpa vaksin pun, bisa kita lihat adalah pasiennya harus MCU, ya, mereka check up, per berapa? ya per 6 bulan aja deh ya buat proteksi aja kita lihat prevention Dan jangan jangan enam bulan darahnya mulai tekanan darahnya mulai naik nih atau jantungnya sudah mulai penyumbatannya persentasenya makin tinggi nah itu harus ada spesifik protection kalau di sini kita ternyata ya dibilang gagal ya atau sudah sakit minimal kita cepat-cepatlah kita di prognosis secara dini atau di terapi secara dini. Kalau masih gagal juga, seenggaknya kita dapat melimitasi uh, kecacatan. Sebagai contoh, misalnya ya stroke. Wah, stroke-nya nih. Ini stroke nih. Tapi udah terlanjur, udah telat kita. Tadi seharusnya berapa jam lalu nih. Kalau berapa jam lalu, masih bisa nih disuntik satu kinase. Ya, seenggaknya kita jangan begitu sampai rumah jangan dicuekin biarkan saja biarkan saja lah udah istirahat susah jangan kalau dia misalnya struknya nya non kita bantu minimal yang lumpuh itu tidak atrofi masih bisa digunakan sebagai penyangga walaupun tidak berfungsi ya kalau sudah atrofi dicuekin aja otomatis sudah tidak berguna sama sekali jadi penyangga pun sudah sulit Lalu kalau bisa diajarkanlah bagaimana supaya bisa makan sendiri. jadi bukan kita mau sengaja kita nggak repot, tetapi juga pasiennya merasa bahwa dirinya masih bisa berguna, tidak perlu dibantu sama orang lain. Tapi kalau sudah sampai ke rehabilitasi, oh, udah kelamaan nih, ototnya sudah atrofi, ya otomatis harus di atau sudah dekubitus malah, ya otomatis harus diterapi harus direhabilitasi. Harus miring kiri, miring kanan, biaya lagi, beli kasus khusus, beli ranjang khusus. Tapi kalau misalnya di sini, jangan tidur terus. Coba belajar dulu, duduk. Duduk, minimal, jalan pelan-pelan. Ya. Seenggaknya itu membantu juga untuk mencegah dekubitus. Itu adalah five level of prevention. Nah, ini apa yang terjadi pada perubahannya? Ya. Perubahannya adalah Responnya udah pasti menurun, itu sudah mana nih, ya sudah sudah wajar ya. Komposisi dan fungsi limfosit, ya walaupun kita tahu timus itu akan berdegenerasi di usia 12 tahun, tapi tetap akan mengeluarkan yang namanya limfosit walaupun tidak sebanyak saat dia masih ada. Timus itu tidak hilang, tapi akan mengecil degeneratif. Nah apalagi terjadi defek aktivasi CD4. Dia akan berubah menjadi sel T helper 17. Ini sebenarnya berguna ya, semua tubuh kita berguna. Tapi ternyata penelitian terbaru, kalau terlalu banyak T helper 17-nya, justru akan memicu namanya autoimun. ya Autoimun. Dia akan muncul. Ini permasalahan lagi. Lalu juga sel CD8, ya, CD8-nya akan berubah menjadi oligoklonal, oligoklonal berarti ia akan berubah menjadi berbagai bentuk sehingga tidak efektif untuk membunuh si uh, mikroorganisme. Lalu uh, CD28 akan CD28 ini berguna memang tidak sekenal sekenal CD4 sama CD8. CD28 karena tidak ada CD28, maka sel T akan energi, artinya tidak berfungsi. Ya. Tidak akan berfungsi secara normal. Kita tahu sel T, selular, ya. yang untuk mengagosit yang pertama kali. Anti, uh, kita, itu, sudah terbentuk, itu nempelnya lebih susah. Harusnya kan kalau antigen kita, antibody kita mau berfungsi, dia harus menempel ya yang kita sebut sebagai epitop. Jadi epitop epitop tempelan mikroorganisme. Kalau COVID epitopnya itu kan kita tahu di spike-nya. Nah sama seperti dimanapun juga lah, apapun juga otomatis penempelan itu akan berkurang daya daya tempelnya. Lalu juga terjadi peningkatan konsentrasi sitokin. Ini sudah dibuktikan ya dengan pandemi ini orang dewasa lebih sering terkena badai dengan orang muda. Lalu juga jumlah sel T memori di jaringan akan memulai kemampuan sel B dan sel T yang masih naif. Ya. Oke. Kalau ini sih sebenarnya sih standar-standar aja. Ya. Memang begitu adanya. Jadi karena sudah ada sel memori, akibatnya kemampuan B. Ah, udah ada sel memori, pilih aja lah cekin aja. Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya ya. ya. kita lihat ya. Uh, KCLB. aktivitasnya akan berkurang. Lalu juga 8 nya akan berubah menjadi beberapa uh, jenis oligoklonal. Walaupun itu terlalu banyak, tapi nggak efektif. Begitu juga dengan CD4-nya akan berubah menjadi sel T-helper 17. Jadi memang eh, epidemiologi parasit, infeksi parasit pada usia lanjut bervariasi. Contohnya di Indonesia mungkin tidak sama dengan di Eropa. Jadi tergantung juga dia dari, dari geografi. Mungkin kalau di sini karena kita eh, tempatnya panas, permasalahan pada kulit lebih banyak pada dermatofitosis atau kandidiasis atau TV lah. Sementara misalnya di daerah-daerah dingin seperti Kandinavia, yang bermasalah adalah justru terutama pada yang ekonomi lemah atau justru lansia yang tunawisma ya udah lansia tunawisma pula kesian otomatis karena dipakai baju tebal maka yang bermasalah adalah pedikulus humanus jadi macam-macam lalu juga mungkin di sini lebih banyak sarcoptes jadi tergan, jadi nggak bisa lah semua. Jadi infeksi parasit terbanyak pada usia lanjut adalah satu. Nomor satu adalah pedikulus. Ya, nggak begitu. Lalu berikutnya adalah ini yang terbanyak. Di mana-mana bisa, tapi ya, memang parasit terbanyak memang di sini. Tapi yang paling banyak justru di kulit karena memang tempatnya terbuka. Nah, ini sebagai contoh perbedaan antara infeksi, contohnya ya, pada kulit dibanding antara orang yang berumur dan yang lebih muda. Nah, ini misalnya dianggap di, di kulit. Permasalahan malnutrisi. Dia susah untuk juga imobilisasi sementara pada yang dewasa gampang ya, lebih gampang sembuhnya macam-macam lah pokoknya jumlah cairannya pun pokoknya nanti kalian lihat-lihat saja lah ya kalian baca-baca sendiri lalu juga kita lihat ini ada preventifnya preventifnya berbeda kalau kita santai-santai aja orang dewa orang lanjut usia diminimalkan jangan terlalu banyak penekanan contoh pada orang tadi ya pada orang stroke jangan terlalu banyak tidur otomatis terjadi dekubitus atau minimal dia berhasil lah di mika miki mika itu tahu ya miring kanan miring kiri tetapi mandinya jarang otomatis terjadi eh, jamuran atau kanidiasis ini penelitian pada di Brasil ya. Ini saya juga agak aneh. Ini kenapa? Ini kayaknya kok nya aneh ya. Kayak font main-main, bukan kayak font jurnal lucu sebenarnya. Ya, ini kita lihat. Memang sih Endolimax nana sama poli itu kan non patogen. Ya. itu non patogen. Tetapi dengan keberadaan ini saja, walaupun tidak menyebabkan penyakit, kita sudah tahu bahwa kebersihannya berkurang walaupun itu tidak membuat penyakit apatogen, ya, non patogen ini dua ini. Yang lainnya patogen memang sedikit. Ya. Kita lihat ada giardia yang ya tidak ya, bermasalah. Tapi intinya walaupun ini tidak membuat sakit kita sudah bisa ketahui wah kalau seperti ini mah eh, makanannya nggak bagus nih. Nah, makanan nggak bagus dari mana? Kita lihat, ternyata dia dari panti rawat. Tertular dari siapa? Food handlernya atau orang kok orang dapurnya kok kita bilang ya orang dapur. Jadi masalahnya bukan berkutat di lansia tersebut. Jangan kita ah lansia ini emang seperti ini ya susah ya gampang banget kena infeksi. Jangan salahkan si lansianya terus terusan, tapi kita lihat dulu keadaannya bagaimana. Seperti tadi si belum tadi ternyata food handlernya yang bermasalah. Lalu juga nih sebentar udah saya singgung sing sing semua ya. Underlying disease-nya bagaimana? Apakah ada DM? DM nanti dicuekin kita nggak ah malas kontrol ini kan nenek kan susah jalan ya Nantinya yang penting obatnya kasih aja terus-terusan misalnya dia, dia sakit gula tapi ternyata gulanya tidak terkontrol karena nggak pernah cek ke dokter juga ya secara pasti. Gulanya tinggi berapa? Ya? 400. Ya udahlah kasih aja. Habis susah repot kalau dia mau kita bawa nenek ke dokter kan kita harus uh, ada waktu lama nggak kayak kita langsung naik mobil ke dokter beres ini harus diturunin dulu. Sabtu udah siapa di rumah? Gak ada siapa siapa. Waduh siapa yang mau dorong naik turun mobil? Istrinya Istilahnya, orang yang keluarga yang mapan, apalagi orang keluarga yang tidak mapan, yang bisa naik ojek aja ke rumah sakit, ini harus naik online, ya. Naik Grab, nah, ternyata lama-lama terjadi uh, gangren pada kakinya, nah, susah, lalu juga stroke sama aja. Semua ya, lalu juga terapinya, misalnya pasiennya saya dikasih kemoterapi. Dikasih steroid ini akan bereaksi dengan obat lain. Lalu juga nutrisinya, misalnya dia anemia atau defisit zat apa aja, mau dia folat, mau dia Fe, mau dia B12-nya, macam-macam lah. Jadi dia akibat dari nutrisinya yang buruk. Lalu juga imobilisasi. Ini contoh-contohnya nih, misalnya pada pasien kemoterapi atau transplant. Biasanya orang transplant kan lebih banyak pada orang tua. Wah, dia kena udah kena udah sirosis tuh. Akhirnya di transplant dah. Duitnya ada, ya. Duitnya ada. Cuma untuk rawatnya yang bingung. Ada orang transplant kan dikasih steroid. Akibatnya apa? Toksonya yang sudah mungkin sudah ada, kena yang mungkin dari dia sejak kecil akan reaktivasi kembali. Meninggalnya bukan karena transparan operasinya, justru karena toksoplasmosis. Meninggalnya bukan karena kemoterapi, tapi ternyata meninggalnya karena toksoplasmosis, kriptokokus, ya, kriptokokosis, histoplasmosis, dan lain-lainnya. Lalu juga penyakit paru yang kronik. Ini juga sering, terutama pada misalnya TBC. Ya, TB paru, paling sering. Wah, ini nenek kamu lagi batuk-batuknya ini TBC lagi nih, TBC lagi. Ternyata ini bukan TBC tapi aspergillosis. Ini tersering. Udahlah cek aja lah, pas dicek macam-macam macam-macam. Oh, uh, kan ada senangnya. Uh, eh saya jadi lupa namanya. Jadi selain enggak jadi dia nggak pakai tidak pakai mikroskopik lagi tapi langsung eh uh, X-gen ya, X-gen. Jadi kita tahu selain dia positif atau negatif, kita juga tahu obat mana yang masih sensitif, mana yang resisten. Ternyata pas dilihat enggak ada nih, nggak ada penyebabnya. Ternyata memang tenis, tapi aspergillosis ini sering. Lalu juga udah lama-lama si nenek bisa sakit, nenek atau si kakek sakit, harus dirawat di ICU, ya lama. Akibatnya terjadi sepsis. Jadi fungimia, terjadi kanidemia. Itu macam-macam. Jadi itu permasalahannya. <tuh> Oke, okay, sebenarnya sudah selesai. Kuliah kita sudah selesai sebenarnya di sini. Enggak susah. Nah, nanti saya minta tugas kalian adalah mencari nih misalnya dokter yang sebutkan toksoplasmosis, lalu ada penyakit-penyakit kayak dermatofitosis, kandidiasis ya seperti itu saja ya. Lalu juga Nah, ini kita masuk ke dalam uh, suatu ilmu yang ya, mungkin ranah baru. Ya, Jadi, ada yang namanya inflamaging. Inflamaging adalah hasil dari stimulus fisiologi kronik. Karena apa? Karena dari awal sudah uh, disimulus. stimulus, dia ada penyakit radang. Misalnya, dia ada TBC lama atau ada macam-macam lah ya ada infeksi bakteri apa yang lama pokoknya udah kena-kena terus akibatnya uh, imunnya akan mengalami inflamaging inflamaging ini nanti akan terjadi penumbuk sekedar tahu saja lah ya menemukan sitokin pada jaringan ya ini yang justru contohnya adalah pada pasien covid kenapa pada pasien covid pada orang tua lebih cepat Badai sitokin karena terjadi dia sudah sering sakit banget ya udah sering infeksi otomatis sitokinnya ini ah, nih orang nih, tuan gua nih sering kena infeksi paru apa-apa pilek apa-apa bronitis ya bronitis itu sebenarnya kan infeksi paru cuma eh uh, diagnosis sampai ya apapun juga udahlah Biar pada repot-repot nongkrong ini di sini sifatnya begitu ada penyakit kita hajar kita hajar Dicepet reaksinya ternyata yang datang covid dihajar lah sitokinnya nggak mampu diturunkan sitokin semua namanya dikeroyok akibatnya terjadi badai sitokin nah permasalahannya adalah mikrobiota usus juga nih kalau kalian kenal ya si siapa namanya Yuki ini saya ambil dari Yuki. Si Yuki Inzaghi. Nah ini skripsinya adalah skripsinya sebenarnya tentang systematic review. Literatur review ya, soalnya memang lebih sederhana, tapi sesuatu yang baru. Ternyata mikrobiota usus itu berperan dalam inflamaging. Inflamaging lalu ternyata karena melihat juga ya itu dapat mempengaruhi sirkadian. Ya, kita tahu juga orang tua kan terbalik siang tidur malam begadang. Nah salah satu teorinya adalah mikrobiota ususnya karena sudah sering terkena inflamasi di giatreknya itu akan mempengaruhi siklus sirkadian. Kenapa? Itu masih dalam penelitian. Ya. Organ tubuh lain juga termasuk psoriasis bisa jadi kenapa sih? Jadi ada pasien yang psoriasis yang kita minta bukan kerokan kulit tetapi feses dengan harapan apa benar dia asalnya dari inflamaging, terjadi inflamaging yaitu kita lihat apakah kandida pada ususnya itu meningkat atau tidak dan jangan, jangan psoriasisnya ini disebabkan oleh kandida dalam usus yang meningkat Ya, Kebetulan memang saat itu tidak, tapi itu sudah harus kita uh, perhatikan Sudah harus kita waspada. Ini jangan-jangan karena kanidanya terlalu banyak nih dalam khususnya. Mungkin orang tuanya juga sudah berumur. Nah, ini salah satu penelitian bahwa apakah protein, ya, protein yang sebenarnya ini, uh, dari cacing, cacingnya pun sebenarnya ini kebetulan memang bukan di manusia tapi di hewan coba. Ternyata ini adalah cacing pada tikus ya. Orang apa hewan yang di, diberikan terus menerus protein dari cacing tersebut itu dapat melindungi inflamasi Jadi sudah di sudah dikasih protein terus menerus lalu dikasih juga eh, Stresor, ya stresor yang dapat menyebabkan penyakit pada hepar dan usus. Juga jaringan lemak ternyata tikus yang mendapatkan protein dari cacing ini, walaupun dengan cacingan itu dapat melindungi inflamasi, ya melindungi dari peradangan pada hewan coba tersebut. Jadi itu salah satu uh, ininya apa namanya uh, hipotesis bahwa protein dari cacing dapat melindungi dari peradangan. Nah itu yang dipikirkan juga, jangan-jangan orang yang cacingan yang udah lama lebih tahan di, dengan penyakit eh uh, yang sekarang, ya penyakit-penyakit berat. Salah satunya ini yang sekarang lagi dicurigai adalah jangan-jangan orang yang cacingan lebih tahan terhadap COVID karena memang ada hubungannya antara peradangan COVID dengan sitokin. Nah satunya adalah ini berhubungan nanti dengan sitokin. Tadi kalau mau baca silakan baca sendiri aja ya. Kan kita belajar tentang parasit. Sebenarnya mau gampang. Parasitologi itu kan harusnya gampang ya. Bukan gampang sih, santai, sedikit santai karena Jadi yang kita nggak jangan mau diperberat lagi sama yang berat-berat ya kayak ilmu imun. Jadi inilah ini ini dodonya baru ya. Ini tahun 2020 kalau nggak salah sih. Jadi disebutkan eh, uh, infeksi parasit walaupun dia memang pasti merugikan kadang-kadang ada keuntungannya kalian sudah tahu ya dari kuliah-kuliah sebelumnya kuliah Prof Retno dan juga kuliah Dr Erwin bahwa orang yang memiliki infeksi parasit yang kronik seperti cacing khususnya cacing ya itu dapat melindungi uh, efek dari alergi dan juga radang autoimun. Makanya itu juga sekarang, sekalipun saya masih belum percaya bahwa sakit tipes obatnya apa? Cacing. Ya kan? Ekstrak cacing. Jadi nggak cuma kudu doang ada ekstraknya, cacing pun ada ekstraknya. Jadi ini baru memang dalam penelitian terus-terusan. Mudah-mudahan walaupun kita ya beberapa anak yang terkena apalagi di daerah ekonomi sulit pasti juga merugikan ya kognitifnya rendah, tapi mungkin di pihak dia juga akan terhindar dari radang autoimun. Itu hanya sebagai teori dulu deh. Oke, okay, sudah selesai. Ini adalah take home message-nya, yaitu uh, kita diharapkan waspada ya, karena jumlah populasi usia lanjut akan bertambah. Khususnya nanti kalian begitu jadi dokter, Nanti bakal jarang lagi ya, bukan jarang. istilahnya anak-anak nggak -anak seramai zaman dulu. Nah, anak mana-mana, anak-anak nah, sekarang, orang udah mulai sadar, anaknya cuma satu, dua. Lalu juga dia juga memiliki masalah kompleks, karena memang proses penuaan sampai sekarang masih misteri. Makanya kalau kita nonton film pun, bagaimana mendapatkan obat umur panjang, bagaimana udah kayak film-film silat ya, Bagaimana mendapatkan obat umur panjang, awet muda dan sebagainya. Lalu juga infeksi parasit juga sangat beragam dan ini permasalahan yang sampai sekarang pun masih uh, masih besar ya. Jadi neglected disease, jadi dia adalah penyakit yang diabaikan, nah, terabaikan. Ah nggak masalah sih. Lalu juga faktor tidak hanya dari pasien, tetapi juga pihak keluarga. Apakah dia care atau justru kalau dititipkan misalnya di panti werda, jadi caregivernya bagaimana? Kita udah jual, kita udah bayar mahal-mahal, ternyata uh, food tendernya juga nggak peduli. Ya. Ah udahlah, orang lanjut usia ini orang jompo, kadang-kadang nah, seperti itu kesiannya di situ. Nah ini udah ya. Walaupun integumen juga jarang sekali membuat kematian, tapi kualitasnya akan jelek. Ya, kita kita ngelihat ya, misalnya orang tua sudah terbaring, ya, ingatannya masih masih hebat, cuma karena lumpuh sudah lumpuh, kena stroke, nggak bisa kemana-mana, ingatannya masih hebat, tapi dia menderita. Kenapa? Ternyata dia jamuran, ya, dekanidiasis atau karena mungkin terkena skabies yang gatel banget. Nah Itu juga kita harus pikirkan. Atau dia sering mencret karena makanan yang diberikan tidak higienis. Atau higienis cuma karena dia masih makan sendiri. Tapi kita kurang aware setiap makan kita lupa minta dicuci tangan. Padahal eh, orang tua sebut juga kan ingatannya juga tidak seperti anak muda jadi juga lupa karena oh iya baju tangan tapi makanan udah habis nah ya, ini tadi ya udah ya oke ini yang sebenarnya sih yang tadi ya yang inflammaging ini jadi mudah kita dapat selain itu menjadi musuh dan juga teman yang mudah teman lama kita juga berguna lah nggak cuma jadi uh, istilah teman makan teman ya enggak cuma numpang doang, tapi lu kasih ke, ke kita yang lebih berguna. Nah, ini perlu diingat. Perlu diingat. Jadi bukan manusia dewasa dalam rupa lanjut sehat, tapi memang yang harus memerlukan perhatian khusus. Nah itu, maka dibutuhkan penanganan yang komprehensif. Oke, pertanyaannya, nanti ujiannya bagaimana sih? Ya ujiannya isi dari PPT ini plus ya agen. Kan nggak banyak ya tadi aja paling ya masalah parasit pada kulit, masalah parasit pada usus. Nah, ini tolong di kalian pelajari juga. Jadi, pelajari sendiri aja. Baca-baca aja. Saya yakin kalian cuma baca udah hafal karena ini kan sudah berkali-kali-kali -kali -kali diberikan. Nah, jelas ya? Oke. Okay. Kalau sudah, oke, okay, beres. Ada yang mau bertanya enggak tidak? Kamu sekarang. Ada yang mau bertanya? Kan enggak sampai satu jam. Ada yang mau bertanya apa cukup jelas? Seperti biasa, kalau kalian tidak bertanya ada dua kemungkinan. Tidak tahu atau sama sekali tidak tahu. Ya. Ya. Kalau saya ditanya lagi, saya juga tidak peduli. Ya, ya pokoknya mudah-mudahan nggak terlalu sulit deh ya soalnya ya, Kalau sudah mau akhir-akhir, kecuali banyak yang ngulang, syukurin. Ya, bisa di stop recordingnya.